sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Saya lagi ada di Kunok Uni, sebuah restoran yang ada di Semarang. Dan ini ada yang menarik, kenapa? Di restoran ini tuh telah hadir beberapa motor-motor klasik. Nah, saya mau memperlihatkan pada sobat-sobat sekalian, motor-motor klasik apa aja yang ada di sini. Yuk, menarik banget nih. Karena memang, ya walaupun nggak spesifikasi ke satu brand tertentu, tapi benar-benar tetap menarik. Yuk, ya pas sobat sekalian suka banget yang namanya motor klasik, pasti senang. Mari kita cek ya. Sobat sekalian, nah, saya sedang ada di depan. Ini kayak misalkan apa ini namanya, nih? Wow, ini tuh, ini ada tulisan ini. Bachel, saya sendiri nggak tahu nih apa ya, Bachel ada Genova. Kayaknya ini tetap motor kayak Lambretta atau gimana ya? Mbak, yang di sampingnya tuh ada Lambretta. Lambretta J125. Ini keren banget, sob. Lambretta J125 nih sampingnya saya nggak tahu nih. Mohon maaf ya sobat sekalian ya. Cuman saya kasih tahu ke sobat sekalian bentuknya kayak begini. Tuh, keren. Kayak Vespa. Kayak pokoknya kayak skuter gitu, skuter-skuter zaman dulu. Di sampingnya tuh ada Lambretta warna biru. Gitu, dan di sampingnya lagi tuh ada kayak Lambretta juga. Lambretta LD150. Wow. Sampingnya lagi ada Vespa. Ini Vespa apa ya? Saya sini nggak bukan ngerti banget ya Vespa. Cuma sobat bisa lihat di sini lampunya tuh ada di fender depan. Gitu. Lalu sampingnya ada Vespa 150. Lalu hadir lagi Vespa 150 lagi. Sobat sekalian pasti tahu nih kalau buat teman-teman yang suka Vespa 150. Vespa semua sih banyak kan. Ini Vespa-Vespa jadul nih sob. Sobat sekalian yang suka sama Vespa pasti ngerti banget nih Vespa-Vespa jenis kayak gini tuh kayak apa aja jenisnya. Saya hadirkan nih. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan karena memang nggak ngerti banyak tentang Vespa. Nah sobat sekalian silahkan tuh ya apa namanya share pendapat teman-teman sekalian mengenai koleksi Vespa yang ada di sini. Ini pasti keren banget. Ini kayak gini nih, bukan Vespa biasa, ngeri. Keren-keren sob, brand ini juga kayak gini nih. Bentuknya udah kayak Vespa yang jadul banget. Wow. Lalu kita bisa hadir di sini ada Honda, ini kayak Bentley sih. Kayak Bentley begitu. Ini ya, bisa lihat di sini nih, sorry. Oh, ini kayak Bentley. Mesinnya bebek, ini kayak penerus dari S90. Cuman depannya itu udah kayak Super Cup ya. Ya, Super Cup jadul. Sampingnya lagi ada Suzuki Stringer nih kalau salah nih. Weh, Stringer. Nah, Twin sob. Weh, Stringer Twin ini. Sorry, nggak kalau yang nggak kelihatan. Bagian bawahnya tuh ada dua. Kayaknya ada dua ini. Ini nggak kelihatan banget sih ya. Aduh, saya mohon maaf. Ini ada dua. Jadi ada dua silinder. Dua tak Stringer. Ini ada aerial. Jadi kayak sini macam-macam jenisnya. Ini ada apa lagi nih? Wah, gue gak ngerti deh apaan ini. Banyak yang gak ngerti ternyata ya, saya ya. Nah, ini ada aerial juga. Wow. Wesh, ada Glatik, sob. Ada DKW ya tadi. Ini tuh kalau dari 2002 nih, kayak misalkan ini tahun 72 nih. Harusnya ini 73, 74 ya. Jadi kayak gini ada Honda CB100 Glatik. Merah hitam. Aduh, jadi kayak inget nih. Lengkap nih sob CB100 nya sobat sekalian. Kalau mau lihat nih CB100 nya kayak gini, CB100 Glatik. Lengkap banget nih sob, lumayan. Dan wow, kayaknya terus jalan. Apa namanya pajak-pajaknya juga ngeri. Sampingnya langsung apaan nih ya, M, gue gak ngerti deh apaan. Nah ini juga nih. Nah ini ada BMW. Wow. Keren. Ini BMW apa? Gue gak ngerti juga, R25 atau apa gitu. Saya ngerti cuma R25 doang. Nah ini ada BMW juga. Samping udah BMW tuh ada 3 biji. Wow. Keren banget. Artinya boleh dibilang ini ada berapa nih ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 9, ada 20 sob. 20 motor-motor klasik yang ada di sini. Sobat sekalian, kalau yang suka datang ke Kunak Uni di daerah Semarang bisa akan lihat kayak gini. Memanjakan mata-mata kita semua akan kehadiran motor-motor klasik ini, sob. Mantap. Kita lihat yang lain yuk. Nah, di Kunak Uni juga ada yang namanya kayak gini nih, sob.
motor sespan gitu ya, bermesin boxer. Wes tuh ya, mesinnya boxer kayak gini. Nih ya, saya nggak tahu nih mereknya apa, cuman tandanya tuh gini, Ural ya. Wes, ini motor Ural dari Rusia artinya. Mesinnya boxer sespan, mantap. Lalu beberapa hadir juga kayak nih sob, kalau di kuna-kuni ada kayak hadir mesin tik segala macam yang kuno-kuno. Gitu nanti kita akan lihat juga ada kayak mesin macam buat mesin jahit. Ada mesin jahit, ada buat apa namanya ini? Nyetrika. Lalu kalau misalkan kita hadir ke sebelah sini tuh ada kayak sepeda dipakein mesin. Karena memang tahun 1940-an, terutama setelah Perang Dunia Kedua, itu tuh memang kayak dimasalkan gitu ya, pembuatan sarana transportasi yang mudah dan murah ya, baik di mana, walaupun di Eropa atau di Jepang. Jadi mereka menyulap alat transportasi seperti sepeda itu, dikasih kayak misalkan mesin, sehingga jadi alat transportasi yang bisa lebih mobile daripada sepeda, kayak gitu sob. Nah ini adalah hal-hal yang ada di restoran kuna-kuni. Sobat sekalian pasti akan dimanjakan matanya, terutama bagi yang menyukai hal-hal yang berbau kayak misalkan klasik gitu. Itu aja reportase Times Weblog dari kuna-kuni. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe di youtube.com/TMCBlog. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @TMCBlog. Sampai berjumpa di review selanjutnya sob. Salam.